بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Yang dirahmati Allah dan berkesi majlis, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Menyambung daripada pokok persoalan yang kita bincang dalam pertemuan yang lepas tentang kematian, tentang hakikat kematian, tentang bagaimana kita mati dan apa yang berlaku waktu nyawa hendak dikeluarkan daripada badan, dan ke manakah kita ataupun ruh manusia ini berada selepas kita mati, berapa lamakah kita akan berada di tempat itu, dan bagaimanakah kehidupan yang boleh kita lihat daripada hidayah Allah melalui Al-Quranul Karim. Yang penting wajib kita imani mengatakan bahawasanya manusia ini adalah makhluk yang hanya ada permulaan, ada tarikh jadi, tarikh lahir, dan tidak ada tarikh penamat. Yang ada hanya perpindahan daripada suatu keadaan ke satu keadaan, satu alam ke satu alam. Yang pastinya kita sudah ada dan kita akan kekal illa masya Allah. Kita akan kekal dalam syurga atau kekal dalam neraka. Semua itu adalah jalan-jalan yang kita kena tempuh. Atas itulah elok benar kita berfikir dan mengambil tahu tentang liku-liku penghidupan yang akan kita tempuh ini. Tujuannya untuk membuat persediaan. Itu dikatakan dalam suratul Mulk, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan kehidupan, kematian dan penghidupan. Khalaqal mauta wal hayata. Dia yang menciptakan kematian. Tak siapa boleh campur hal Allah Subhanahu wa taala. Sampai ajal mesti mati. Diciptakan kehidupan selepas mati. Siapa yang berkuasa menghidupkan yang telah mati? Tak. Quran banyak menyebut ataupun mengingatkan kepada kita mana lebih senang. Nak mengadakan sesuatu yang tidak ada kepada ada dengan
mengadakan sesuatu yang telah ada, cuma dia musnah sahaja. Sebelum ada kereta, orang tidak terbayang macam sebelum ada kapal terbang. Ramai orang tidak terbayang macam mana boleh ada kapal terbang. Akhirnya ada kapal terbang. Ada sebuah contoh saja, kapal terbang ada, maka orang lain akan mudah menciptakan kapal terbang. Banyak contoh dah ada. Macam komputer. Sebelum ada komputer, memang kita tak terbayang bila ada komputer. Bila ada komputer, timbul company seluruh dunia buat komputer. Itu bezanya orang yang nak mula mengadakan yang tidak ada. Amat-amat sukar. Kalau sudah ada dah, contoh dah ada, cuma hilang sahaja, senanglah orang menciptakan semula. Inilah dia penghidupan. Yang menjadikan kehidupan ini Allah Ta'ala, daripada tidak ada kepada ada. Untuk mengadakan semula. Wahuwa ahwanu alaih. Mudah sangat. Dengan kun fayakun sahaja boleh berlaku. Semua ini liyabluwakum. Allah nak uji kita. Nak uji keyakinan kita. Boleh percayakah tidak bahawa manusia yang mati boleh dihidupkan semula dengan begitu mudah? Kan sistem Allah buat kita ini, dia katakan macam Nabi sebut, kullu jasadi bin Adam yabla illa ajbal zanab. Semua badan anak Adam ini yabla, dia akan hancur lebur sampai tak nampak pada pandangan mata. Illa ajbal zanab, melainkan hujung tulang punggungnya. Ajbal zanab tempat tumbuh ekor. Kalau pada haiwan ada tempat permulaan tumbuh ekor. Manusia tidak ada ekor, tapi ada tempat itu. Ajbul zanab ini tempat tumbuh ekor. Zanab mana ekor. Itu tidak akan hancur. Bakarlah. Lenyeklah macam mana pun dia tidak akan hancur. Tidak besar, tapi dia benih. Itulah yang Allah Ta'ala pernah sebut kepada kita, balik ingat cerita balik bagaimana yang telah Allah rakamkan cerita tentang seorang insan Nabi Khidir. Nabi Khidir yang diberikan kepadanya itu suatu pengetahuan, boleh mengetahui sesuatu yang orang ramai tidak tahu. Hatta Nabi Musa pun tidak tahu apa nak berlaku ke depan, apa nak berlaku ke depan. Sebab itu maka Nabi Musa mengetahui tentang kelebihan Khidir. Dia pergi cari Nabi Khidir. Akhir dia berjumpa di tempat yang bernama Majma'ul Bahrain. Berjumpa dengan Nabi Khidir. Dia tahu itu Nabi Khidir. Maka Musa terus berkata, Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda? Hal attabi'uka, bolehkah saya menjadi murid kepadamu, mengikut kamu? Di mana kamu pergi pun saya ikut. Saya akan buat apa yang kamu suruh, dengan syarat kamu ajarkan kepada aku ilmu yang Allah berikan kepada kamu. Mimma 'allimta rushda, diajarkan kepada kamu petunjuk-petunjuk. Macam tengok. Itu baru manusia baru. Baru nama dia Khidir baru.
Khadir tengok saja Nabi Musa, dia Nabi dan dia telah bercakap dia sebagai Nabi, kehebatan dia, dia boleh bercakap dengan Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima, dia bercakap dengan Allah Ta'ala. Cerita yang ni balik, dia kata innaka lan tastati'a ma'ya sabra, kamu tidak boleh ikut saya, tidak boleh belajar dengan saya, kerana kamu orang yang tidak sabar. Tuhan punya badan, Nabi Musa boleh jawab kepada Nabi Khidir pada ketika itu, satajiduni insya'allahu sabira wala aksi laka amra. Tuhan punya badan menjawab, kamu akan dapati nanti saya ini seorang yang cukup sabar dan saya tidak akan derhaka kepadamu satu urusan pun. Aksi laka amra, suruhlah buat apa pun saya tidak akan derhaka kepadamu. Tuhan punya badan boleh mengaku dia sabar, Tuhan punya badan mengakui, mengatakan dia tidak akan bertanya sesuatu kepada Khadir kalau Khadir tidak jawabkan kepadanya. Tapi akhirnya baru tahu, mengatakan bahawasanya Khadir lebih tahu tentang diri Nabi Musa apa yang Musa tidak tahu tentang diri dia. Apa dia? Memang dia tidak boleh sabar. Nak sabar macam mana? Dah tumpang kapal, nak lintasi satu sungai, kapal baru pula, nak sampai kapal sana pula, kharaqah, dia tebuk kapal tu, bagi bocor. Dahlah tumpang kapal orang, kapal baru cantik pula, yang kau pergi tebuk kapal sampai lubang kapal tu, nak tenggelam kapal ni. Dia kata, qad jita syai'an imra, kamu telah buat benda yang cukup pelik, tak boleh terima akal. Ada tidakkah kau kata kamu tidak sabar? Oh, la tu'akhisni bima nasitu wala turfiqni min amri usra, jangan kamu ambil latilah atas benda yang aku lupa, jangan menyusahkan hidup aku, maaflah sekali. Siapa? Berjalan pula jumpa dengan budak yang masih dalam kandungan ibu, dengan tatangan ibunya lagi. Berjumpa saja terus ambil budak tu, ambil pedang, potong dua, bunuh budak kecil. Aqatalta nafsan zakiyatan bi nafs faqad ji'ta syai'an nukra. Tadi imra, nukra. Kamu boleh bunuh seorang budak yang tidak ada dosa, budak kecil. Apa dosa budak itu? Kamu buat kerja yang cukup mungkar. Tidakkah aku dah katakan kamu orang yang tidak sabar? In sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni faqad balaghta min ladunni uzra. Berilah peluang terakhir kepadaku. Kalau aku tanya lagi satu soalan lepas ini, berpisahlah kita. Mengakulah aku memang tidak boleh sabar dengan kamu. Sabar? Begini sabarnya Khidir. Kalau kita tak, dia tak sabar, dia kata orang tak sabar, dia mesti sabar. Dia buktikan dia sabar. Kali pertama buat, sabar. Kedua buat, sabar. Kemudian berjanji, kalau aku tanya dekat kali yang ketiga, kamu sendiri bercadang untuk mengasingkan diri, menarik diri daripada berkawan, itu kamu punya hal. Jalan,
jumpa dengan sebuah kampung, minta bantuan apa pun tak dapat, minta makanan tak dapat, minta minum tak dapat, semua tak dapat. Maka mereka nak berpindah ke kampung lain. Tengok-tengok ada satu tembok, jidar, dinding. Yuridu an yanqadha fa aqama. Dinding itu dah nak terbalik, nak terbongkar. Fa aqama, dia boleh ajak Nabi Khidir, boleh ajak Musa, mari kita perbetulkan dinding ni. Kita angkat balik dinding ini, kita buat balik bagi dia elok-elok. Buat. Habis buat sahaja, selesai buat sahaja, Musa komen juga, lau syi'ta latakhasta 'alaihi ajra. Kerja penat macam ni pada kampung yang tidak budi kepada kita macam ni, minta air pun tak bagi, minta makan pun tak bagi, kerja macam ni kena ambil upah. Jadi kamu komen juga, kamu bercakap juga yang kamu janji dengan tidak bercakap. Hadza firaqu baini wa bainik. Kamu tak sabar, kamu kena berpisah dengan hadza firaq. Ini suatu perpisahan antara kamu dengan aku. Saya tahulah cerita tu akhir itu. Tapi saya nak cerita ingin mengatakan, itu manusia yang hanya mendapat sebahagian daripada ujian Allah kepadanya, Allah bagi ilmu kepadanya. Dan ilmu itu tidak diberi melainkan kepada orang yang sabar. Orang tak sabar tidak boleh bagi. Tahu di mana dia tidak sabar? Itu dah. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Allah ajarkan kepada manusia yang di atasnya Khidir ilmu khusus min ladunna ilma. Ilmu yang menjadi milik kami, yang kami jaga dengan begitu baik. Kami tidak beri sebarang orang, hatta Musa pun tidak dapat. Yang akhir kita panggil al-mukashaf atau al-muladuni. Saya nak balik besar. Itulah, kesemua ini tidak keluar daripada liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji kita, nak uji manusia ini untuk melihat manakah di kalangan mereka yang telah melakukan amal-amal yang soleh. Jadi penghidupan, beri kemudahan kepada manusia untuk Allah uji kita. Kalau ujian itu kita lulus, masa mati kita tahu kita lulus. Kalau ujian itu tidak lulus, masa mati kita tahu. Inilah yang selalu Quran menyebutkan kepada kita dengan ulang berulang. Dengan di antaranya Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita dalam satu ayat yang jelas, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'atsun. Surah Al-Mu'minun ayat 100. Surah Al-Mu'minun, surah orang-orang yang beriman, ayat 100. Allah merakamkan, menceritakan satu hakikat yang orang kesemua tidak tahu. Allah yang tahu. Allah bagi tahu kepada kita yang beriman kepadanya, hatta idza jaa ahaduhumul maut, sehingga akhirnya
Insan itu didatangi oleh malaikat maut. Tak ada seorang pun yang terkecuali. Semua kita akan sampai masanya didatangi, ja'ah, datang kepada mereka kematian, maksudnya malaikat maut datang mengambil nyawa. Dia tahu pada ketika itu bahawa malaikat ini datang untuk ambil nyawa dia. Qala rabbirji'un. Majoriti manusia pada ketika itu akan memohon kepada malaikat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, irji'un, jangan bawa kami ke alam barzakh, balikkan kami semula ke alam dunia. Semua tak mau mati, semua minta irji'un, balikkan, balikkan ke dunia. Kenapa nak balik semula ke dunia? Kakak lama dah tinggal dunia ini. La'alli a'mal salihan fima tarak. Saya akan melakukan amal-amal yang soleh. Fima tarak tu banyak saya tinggal. Saya buang masa banyak. Saya tinggalkan ke dalam keadaan tidak dipenuhi dengan amal soleh. Fima tarak tu juga harta yang saya tinggalkan. Saya tidak belanjakan ke jalan yang baik. Berilah peluang untuk balik sekejap semula ke dunia. Nak sedekahkan apa yang belum disedekahkan. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Surah Jumaah dan surah Saf. Semua yang nak dimatikan oleh para malaikat meminta supaya diberi tangguh umur yang sedikit panjang lagi. Nak buat apa panjang lagi? Fa'asaddaqah. Ada harta saya yang tidak pernah saya sedekahkan atau sedekahkan yang tidak cukup, masih banyak lagi ada. Fa'asaddaqah, saya nak sedekahkan ke semua sekali. Wa akun minas salihin, saya nak jadi orang yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua sama. Kalla innaha kalimatun wa qailuha. Itu cakap-cakap kosong yang semua orang akan bercakap. Cakaplah, hasilnya tidak ada. Kerana wa min waraihim barzakhun ila yawma yub'asun. Wa min waraihim, walaupun terjemahan Quran, dan di belakang mereka. Dalam tafsir yang muktabar macam Al-Qurtubi sebagai contoh, waraihim maknanya amamahum, di hadapan mereka. Alam barzah sudah terbuka pintu untuknya. Kita akan masuk ke dalam alam barzah. Berapa lama tinggal di situ? Ila yawma yub'asun, hingga kepada hari dibangunkan semua manusia, atau hari akhirat, hari kiamat. Berapa lama? Amat, amat lama. Dari jadi manusia kepada sekarang ini berapa tahun sudah? Tak ada yang dapat mengagak dengan jelas melainkan daripada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Kepada kita itu telah baru 2016 tahun. Nabi Muhammad ke kita baru dalam lebih kurang 1400 tahun lebih. Yang sebelum-sebelumnya Nabi Ibrahim ke kita mungkin yang mengagakkan 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun, tak kisah. Tapi itu sejarah manusia yang berada
atas muka bumi ini. Sedangkan makhluk Allah Ta'ala ini bukan berada atas muka bumi ini sahaja. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ. Kami buat langit dan bumi, kami hiaskan bintang-bintang cakrawala, galaksi di muka bumi, di atas bumi, di atas kepala kamu, entah berapa bilion galaksi. وَبَثَّ فِيهِمَا. Bassa, kami taburkan di antara langit dengan bumi kamu ini, mindabah, daripada makhluk yang melata di atas planet masing-masing. Di banyak ayat yang mengatakan khalaqna samawati wal ardh wa ma bassa fihima, kami yang menciptakan cakrawala, menciptakan langit, menciptakan isi langit, dan kami taburkan fihima, di antara langit dengan bumi ini, mindabah, daripada benih, daripada makhluk yang dabah. Dabah ialah yang melata. Wa ma min dabbatin fil ardi illa al-rizquha wa ya'lam mustaqarrahu wa mustawda'aha. Apa sahaja makhluk yang melata atas muka bumi, di mana planet, Allah yang menanggung rezeki dia. Allah tanggung rezeki dia. Ada makhluk, adalah rezeki masing-masing. Jadi kalau bahasa makna tabur, takkan belunggu di bumi ini sahaja. Jadi kita pernah menabur padi, benih padi di sawah. Bila kita tabur, dia takkan pergi melunggu tempat. Dia bertaburan rata-rata, semua tanah kena benih. Sebab kita nabussul bidra, kita yang menaburkan benih. Yang ini Allah yang menaburkan antara langit dengan bumi, mindabah, daripada makhluk-makhluk yang melata. Dan insan satu komponen daripada komponen makhluk yang melata. Maka ramailah makhluk yang ada. Dan secara spontan, logik spontan, kalau manusia ini ada di atas muka bumi ini sahaja, di zaman Adam sampai ke zaman kita, yang majoriti mereka itu kufur. Fama amana ma'ahu illa qalil. Insan yang beriman kepada Allah sedikit sangat dalam semua zaman. Sedikit. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit sangat daripada hamba aku ini yang beriman sungguh dengan aku, yang inilah yang akan masuk syurga. Kalau banyak ini, saya masuk syurga. Syurga ada 7. Satu syurga sahaja, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Satu syurga sahaja, lebarnya sahaja, arduha lebarnya sahaja, selebar ke semua langit, ke semua bumi. Bumi kecil, satu dot yang kecil daripada billion dot di angkasa. Insan bumi yang beriman sedikit pula, kalau kita sahaja dunia nak masuk syurga, syurga terlalu luas, akan terasa macam kesunyian dalam syurga. Tempat besar, orang sedikit. Kalau saya katakan tadi, mengatakan bahawa Allah yang Maha Mengetahui, memang ramai makhluk dia, dan insan ini akan hidup balik, itu yang disebut tadi. Wa min waraihim barzakhun. Di depan mereka, selepas kita mati,
semua akan dimasukkan dalam alam barzakh. Sampai bila? Sampailah mereka dibangunkan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Dan sebelum itulah permulaan sempadan al-barzakh dengan makna literalnya, makna lughawinya, tembok yang memisahkan antara dua alam. Al-barzakh huwa alamun baina alamaini, tembok pemisah antara satu alam dengan satu alam. Dan barzakh adalah tembok pemisah yang ada pintu masuk, pintu keluar tidak ada. Bila masuk sahaja, tertutuplah pintu itu dan kekal mereka dalamnya ila yawma yub'asun, sampai mereka dibangunkan Allah semula pada hari kiamat. Alam ini bermula dengan pintu. Pintunya ada pintu hakiki, pintu majazi. Pintu majazi, pintu kiasan, ialah pintu kubur. Sebab itu kubur dibuat begitu, macam terowong. Nak masuk dalam dunia mula dengan terowong, maka kena korek kubur. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra lil ajri wat thawab. Dari tanah kamu Allah ciptakan. Jadi unsur tanah. Dan kepada tanah kamu dikembalikan. Dan dari tanah itulah kamu akan dibangunkan untuk mendapat hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu kubur, pintu majazi, pintu kiasan, masuk dan tutup. Tutup yang tidak pernah dibuka. Kita ambil yang senang kita fahamlah, pintu kubur masuk tutup sahaja, kita masuk dalam alam barzakh. Alam barzakh ini alam yang ada sempadan. Macam mana? Tengok. Beliau sebutkan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Al-Quran dia menjelaskan, kalau tak susah nak faham bagaimana Allah buat tembok memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Yang ada pada ketika itu alam akhirat, ada alam barzakh, ada tembok pemisah yang tak boleh masuk, boleh sebab kita buka. Allah kena buka, masuk keluar tak boleh. Allah contoh tadi, marajal bahraini yaltaqiyan. Maraja, kemaraan, dua lautan. Satu lautan air masin, satu air yang turun daripada bumi hujan terkumpul pergi ke muara, keluar ke laut. Dia panggil air tawar. Air tawar akan bertembung, akan bertemu, akan berhadapan dengan air masin. Bainahuma barzakhun, di antara air tawar dengan air masin ada barzakh, ada tembok. La yabghiyan, air tawar tak boleh masuk dalam air tawar, air masin, air masin pun tidak boleh masuk dalam air tawar. Yang ini kalau kita kadang-kadang tak kebotobang, kita tengok ke bawah di laut, kita nampak yang biru menganjang. Ada tengah-tengah itu macam line, yang ini kelabu sikit. Air sama air tak boleh masuk. Nasabah akal ke? Air dengan air, lembut sama lembut, boleh jumpa saja.
ada tembok yang memang tak boleh masuk. Sebab yang inilah yang di antara diulaskan sebagai satu pada salah satu mukjizat Al-Quran. Nabi kita mana pernah masuk laut? Mana pernah Nabi berlayar di lautan mana pun? Dia tak belajar tentang ilmu laut. Tak tahu, tak orang nampak pada atas laut ni dia bertemu tak bertemu ke tidak. Tahukah dia mana air dengan air tak boleh bercampur ni? Bila Quran kata bainahuma barzakhul la yabghiyan, laut dengan laut bertemu. Ada tembok pemisah yang kedua-dua tak boleh masuk memasuk. Air masin tak masuk bercampur dengan air tawar, air tawar tak bercampur air masin, hiduplah masing-masing dalam alam masing-masing. Mengisyaratkan kepada makna hakiki bila insan telah masuk ke alam barzakh, alam yang dia tidak boleh ada pilihan dia untuk balik semula ke alam dunia nak berjumpa dengan anak saudara dia, dengan anak pinak dia, kawan baik dia, kekasih dia, tak boleh dah. Sinilah sepatutnya kita ambil satu maklumat yang kena pasti. Ruh orang yang telah mati, dia tidak boleh balik semula ke alam dunia. Mimpi berjumpa orang yang telah mati itu berlaku dalam alamul ahlam, alam mimpi, mimpi satu alam lain yang tidak mudah kita tafsirkan dengan tafsiran kita, melainkan ia merupakan satu daripada keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala. Insan dibagi mimpi kepada dia. Kadang mimpi berjumpa dengan orang yang telah mati lama dah. Kadang mimpi berjumpa dengan alam yang tidak pernah kita berjumpa. Kadang mimpi yang benar-benar mimpi macam bukan mimpi. Sambil boleh menjerit dalam mimpi, boleh bangun lari dalam mimpi dan sebagainya, macam dia real. Semua itu berlaku dalam alam mimpi. Ada kadang-kadang ada yang dipanggilkan adghasu ahlam wa ma kunna bita'wilil ahlami bi'alimin. Ada mimpi-mimpi yang dipanggilkan mainan tidur, adghasu ahlam, mimpi yang berkecamuk. Itu yang bila cerita balik tentang surah Nabi Yusuf, kita berjumpa dengan satu cerita mimpi bahawasanya Raja Mesir. Ketika itu dia bermimpi, dia melihat 7 ekor lembu kurus memakan, dia makan 7 ekor lembu gemuk, dan 7 tangkai gandum yang tidak berisi dengan 7 tangkai gandum yang kesemuanya berisi penuh. Lembu makan lembu, 7 tangkai gandum dan 7 tangkai gandum yang ini tak berisi, ini berisi. Maka sebagai raja panggil semua tukang-tukang nujum, tukang-tukang tafsir mimpi. Cerita ini mimpi aku. Apa dia takrifan dia? Qalu adghasu ahlam. Itu merepek. Mimpi karut yang tidak ada sebarang makna. Dan kami pun tak tahu nak tafsir macam mana. Wa ma kunna, kami bi ta'wilil ahlam, dengan ta'wil mimpi itu bi alimin, kami tak tahu. Tapi muncul dah pada ketika itu seorang yang telah dipenjarakan bersama dengan Nabi Yusuf, dibebaskan, pun cerita mimpi juga. Dia bekerja dengan raja, dia ada sama pada ketika itu bila raja menceritakan pasal mimpi.
Orang-orang ahli takbim dia kata kami tak tahu nak takbim macam mana. Maka orang ini dia ada pengalaman semasa dalam penjara. Dia bermimpi, dia menuang arak kepada raja. Kawan dia mimpi junjung sebiji roti. Datang burung terbang mari ambil roti itu makan. Apa takbir mimpi? Yusuf beritahu. Lepas makan nanti aku beritahu. Lepas makan, beritahu. Kamu yang bermimpi menuang arak pada majlis raja, kamu akan dibebaskan daripada penjara dan kamu akan berkhidmat semula dengan raja. Jangan lupa, bila kamu pergi kepada raja nanti, beritahulah kepada raja, aku dipenjarakan dengan cara yang cukup nanya. Aku tak buat sebarang kesilapan apa-apa pun, dia penjarakan aku. Minta aku dibebaskan. Tapi dia lupa nak sebut kepada raja, sampailah kepada raja mimpi itu baru dia teringat. Dia kata, tunggu, aku ada orang yang boleh takbir mimpi ni deh. Dia takbir betul. Dia pergilah dekat Yusuf di penjara. Kawan penjara dia cerita pasal raja mimpi. Yusuf beritahu takbir mimpi. Beritahu kepada raja, bumi Mesir ini akan subur selama 7 tahun berturut-turut. Hujan cukup, udara cukup, haba panas macam sekarang tak berlaku. Tanamlah sebanyak-banyaknya, makan sebahagian, simpan sebahagian lagi, kerana 7 tahun yang akan datang lepas 7 ini akan berlaku kemarau yang cukup panjang. Nak tanya kemarau kita sekarang, ini kemarau yang terpanjang dan dah banyak yang mati dah kerana heat stroke. Maka tanaman-tanaman sudah mula kekeringan di utara, padi sudah mati. Ini teringat balik berlaku lama dulu. Maka akhirnya ringkaskan cerita, akhirnya raja nak jumpa sendiri dengan Yusuf, jumpa cerita ini takbir, dan raja terima dia. Dan betullah itu mimpi yang bawa. Itulah saya sebut tadi. Ini dalam alam ini tidak ramai orang yang tahu, melainkan sebahagian sahaja yang tahu tentang nama dia takbir mimpi. Bagi kita insan ini, kita ambil kira sangat, mengatakan bahawasanya sebanyak-banyak makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, Allah cambahkan ilmu dia, pengetahuan dia kepada manusia, berbagai-bagai keadaan, berbagai-bagai ragam, yang kesemua ini tidak keluar daripada untuk menguji manusia. Ayyuhum ahsanu amala. Ilmu banyak, bersyukur dan kenal sumber ilmu, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka beruntung. Kalau ilmu banyak, peluang Allah beri ilmu kepada orang itu banyak, tapi tidak digunakan ilmu itu untuk kebaikan dirinya. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala 'ilmin wa qatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Apa ra'aita? Apakah tidak kalian melihat? Man ittakhadha ilahahu hawahu, kepada orang yang telah menolak Allah sebagai Tuhan dia, dia mengangkat, menabalkan nafsunya sebagai Tuhan.
dia melanggar perintah Allah, tidak mengapa, dia tidak melanggar perintah nafsu dia. Kehendak nafsu dia, dia tidak boleh melawan, tak boleh mengekang. Macam apa sahaja kehendak nafsu dia, dia ikut. Sedangkan kehendak Allah Ta'ala kepadanya banyak yang dia langgar. Yang ini kata Allah, wa adallahu Allahu ala ilmin. Dia Allah bagi ilmu banyak. Ala ilmin, hidup atas ilmu. Maksudnya orang yang cukup-cukup berilmu. Tak kira ilmu dunia ke ilmu, ilmu agama ke ilmu akhirat, ada orang yang mengaji ilmu agama lulus tinggi syahadat ataupun ijazah agama tinggi, tapi melawan Islam. Artinya tidak, maksud saya, tidak mematuhi perintah Allah. Jadi musuh Islam sedangkan ada ilmu tinggi. Wa adallahu Allah, dia memilih jalan sesat. Allah beri kesesatan kepadanya. Ala ilmin, walaupun segi ilmu dunia dia tinggi, dia banyak. Yang ini kata Allah, wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Kalau orang yang tidak menggunakan ilmunya untuk mengenali Allah, kenal Allah dengan fa'lam, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah, fa'lam, ketahuilah, dengan ilmulah kamu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang yang ini ni, dia ada ilmu tinggi tapi dia menolak. Percaya apa? Tuntutan hawa nafsunya amat-amat tinggi dan dia tidak berdaya untuk melawan kehendak nafsunya. Itu dia panggil jalan sesat. Wa adallahu Allahu ala ilmin, memanglah dia sesat sedangkan ilmu dia banyak. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbih, yang ini ni Allah Ta'ala bagi apa yang dia minta. Khatama ala sam'ih, telinga dia telah tidak dapat mendengar nasihat, dengar pun tak masuk. Wa qalbih, pintu hatinya dah tertutup. Nak ajak balik kepada Islam, kepada kesedaran, kepada hidup sebagai orang yang bertawakal Allah Subhanahu Wa Taala, kesemua itu tidak terima dan tidak dapat dilakukan dengan baik. Wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah, Allah jadikan di atas matanya, penglihatannya, ghishawah, tutupan, kunci, tutup rapat tak boleh buka. Faman yahdihi min ba'dillah, ketahuilah siapakah yang boleh beri petunjuk kepada manusia mana pun kalau tidak petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apalah tazakkarun, apakah mereka tidak ambil ingatan? Maksudnya kalau cari hidayah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjuk kebenaran dia dengan Quran. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Tengok ayat yang memang kalau ditenung lama-lama kita jumpa. Wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, al-haqqu, yang benar, yang betul, yang akan menyelamatkan kamu dunia daripada akhirat, pastilah
min rabbikum, yang datang daripada Allah yang mencipta kamu dan menciptakan alam buana. Ayat lain. Fama ba'da al-haq illa dalal. Kalau kamu tinggalkan yang benar ini, kamu akan berjumpa yang sesat. Sebab itu katakan, wa qulil haq min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Yang benar yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kamu, jangan kamu ragu selama-lamanya. Timbul keraguan, timbul ketidak puasan hati dalam perkara-perkara yang dia tidak faham tentang Islam, akhirnya benci kepada Islam dan sebagainya, akan merugikan manusia. Karena itulah katakan tadi, balik semula kepada yang benar, insan semua akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah. Sebab tu tidak boleh bunuh diri. Ini bukan hak kita. Tak boleh luka diri kita, cedera diri. Ini bukan hak kita, hak Allah. Kita pemegang amanah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita kesemua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk alam kubur. Jumpa dengan hadis yang menceritakan summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kamu akan dikembalikan kepada alimil ghaib, yang mengetahui segala yang ghaib, wasyahadah, segala yang nyata. Summa yunabbiukum, dia akan bagi tahu kepada kalian apakah amalan-amalan yang telah kalian buat, Allah terima ataupun tidak. Maka datang hadis Nabi, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu aksar. Kubur awwalu manzilin, manzil tempat turun, tempat berhenti, tempat rehat, tempat singgah sekejap. Manzil min manazilil akhirah, daripada tempat-tempat yang akan kamu lalui untuk sampai kepada akhirat. Belum lagi, tapi ini baru tempat mula masuk, the first station, first checkpoint. Semua kita kena masuk. Hatta mati dalam mulut binatang buas pun, mati dalam mulut buaya ke, mati di baham harimau ke, dia ada alam kubur dia. Dia berpindah saja, nyawa kita diambil, dibawa pulang, masuk ke alam barzah. Situlah dia panggil tadi al-qabr. Faman naja minhu, sesiapa yang lulus the first checkpoint, malaikat datang buat pemeriksaan teliti dan halusi, semua orang akan berjumpa. Ja'ahul malakanin muwakkilan bi, akan datang kepada kita dua malaikat yang akan bertanya kita, diwakilkan mereka bertanya kita dalam kubur. Inilah yang disebut tadi, paman naja minhu, kalau lulus naja, selamat daripada soalan-soalan muka nangkir itu, jawab dengan betul, lulus sesuai dengan amalan, sesuai dengan perbuatan, cakap serupa bikin, dia lulus, fama ba'dahu aisar, dia berpindah di alam kubur kepada alam barzakh, dan hidup pada ketika itu aisar,
kesemuanya amat-amat menyukakan, memudahkan dia. Wa man lam yanju minhu, sesiapa yang tidak lulus peperiksaan alam kubur, sangkut, tak boleh jawab. Ada yang tak boleh jawab langsung, ada yang jawab separuh-separuh. Kalau sangkut sahaja dalam soalan mungkar nangkir ini, pamabang adaku, tak lama duduk dalam kubur, tak lama gap gantuh, tak lama pun dia dah masuk dalam alam akhirat. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, satu hari pada hari Allah Ta'ala, termasuk hari dalam alam kubur, satu hari pada hari itu lebih kurang lah, lebih kurang 1,000 tahun daripada tahun-tahun dunia. Sehari 1,000 tahun, bayangkan. Inilah lam yalbasu illa ashiyatan aw duha. Atuh, orang yang dalam alam kubur sampai alam barzah, mereka merasakan pada ketika itu hidup mereka di dunia ini, sepanjang mana pun hidup mereka atas dunia ini, lam yalbasu, mereka merasakan illa ashiyah, melainkan hidup sekejap pada waktu petang. Au duha, sekejap waktu pagi. Kalau kita sekarang bayangkan untuk waktu pagi tadi ni, kita tempat minum pagi di rumah sekejap. Berapa lama minum pagi? 10 minit? 10 minit? Terasa minum pagi tadi sekejap saja. Sesekejap itulah kita merasakan bila bangun dalam alam kubur, lam yalbasu, mereka tidak tinggal dalam alam, illa asyiyatan, mereka sekejap sangat waktu pagi, au duhaha, sekejap waktu petang. Dan hari-hari lain itu amat panjang, dan ruh kita hidup. Tambah kalau kita lihat kepada gambaran Quranul Karim, وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلِ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Itu satu contoh saya bagi orang yang kufur kepada Allah, yang menolak kenabian para anbiya, tak percaya dengan Allah, dengan Islam, dengan iman dan sebagainya, akan dilekatkan haqqa bi ahli Fir'aun, akan dilekatkan kepada mereka su'ul azab, azab yang amat-amat uduh, su' jahat, su' menyakitkan. Apa dia? An-naru, api. Dia tak kata naru jahannam. An-naru, api. Yu'raduna 'alaiha, dibawa, disalai mereka dalam kubur. Uduwan wa asyiyah, pagi sekali, petang sekali. Dahlah dalam kubur, hidup dalam azab yang begitu. Wa yawma taqumu sa'ah, selepas berlaku kiamat nanti, arahan keluar, adkhilu, bawa masuk Fir'aun dengan suku sakatnya, al Fir'aun. Setiap zaman ada Fir'aun. Ashaddal azab, bukan su'al azab, ashaddal azab, azab yang amat-amat bersangatan. Inilah yang Quran banyak membayangkan kepada manusia. وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ. Yang kita baca pagi-pagi Jumaat sajadah. وَلَنُزِيقَنَّهُمْ, dan pasti
lanuziqanna, dan pasti kami akan rasakan kepada mereka al-adhab al-adna, azab yang dekat dengan mereka. Yang dekat dengan kita ada dua azab. Satu azab dunia dengan berbagai-bagai balak yang turun, kesusahan yang insan tanggung. Yang dekat kita juga, mati sahaja, masuk kubur sahaja, berjumpa dengan azab al-adna, azab yang segera. Dunal azab al-akbar, belum lagi azab yang besar yang menunggu mereka. Azab pada hari dibangunkan Allah pada hari kiamat. Kita tengok balik kepada apa yang kita lihat, yang kita duk baca selalu dalam peristiwa Isra Mikraj. Ada orang yang dia pada mahsyar itu yang berjalan dengan perutnya yang syi ala batni, jadi yang berangkat. Ada yang bangun dengan perutnya amat-amat besar, berat, sampai mencecah tanah, nak berjalan tak boleh. Saya pasal apa? Dia makan riba. Yang ini pula yang pecah-pecah kepala dia pasal apa? Pasal dia menyaksikan orang. Itu belum azabil akbar, belum lagi sampai ke akhirnya. Immal nar awil jannah, sama ada masuk neraka atau syurga. Situ pun, itulah yang dia katakan. Azab al-adna dunal azab al-akbar. Azab akbar, azab yang akan berlaku lepas kebangkitan al-ba'tsu, dan azab bila masuk dalam neraka. Juga nak katakan neraka lagi, luar neraka pun. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, yusharu ma fi butumihim wal julud, walakum maqami'u min hadid. Ada orang yang tidak payah masuk neraka, cukup di luar neraka sahaja, hanya menunggu kepada limpahan. Yusabu, air yang keluar, melocak keluar daripada neraka. Air itu keluar daripada neraka, terjatuh, kena atas kepala seseorang yang dekat dengan neraka. Dia kena apa? Kena air saja. Yusharu ma fi butunihim, isi perut kita, isi perut orang itu, yusharu, hancur lebur. Yusharu ni asalnya macam timah, ketul besar, kita bakar di api, dia lebur. Macam emas pun jika kita letak dalam bekas, kita letakkan di api, akhirnya emas yang khas dia lebur. Jadi macam itulah dibayangkan. Yusharu ma fi butunihim, isi perut kesemua ini hancur pun. Wala julud, kulit dengan daging hancur be. Tulang hancur. La tubqi wala tadhar, dalam Al-Mudathir. Lawahatun lil bashar, lawahah lil bashar, dia makan habis kulit ni sampai daging habis. La tubqi wala tadhar, la tubqi wala tadhar, Al-Mudathir. Dia makan tak tinggal apa, menekan satu je. La yamutu fiha wala yahya, yang nama hidup itu, yang nama nyawa dia itu, dia tak mati. Nyawa tetap ada, nyawa tidak hancur. Hancur badan, jadi balik. Jadi balik, habiskah seksa? Tak, mula seksa balik. Hancur habis, jadi balik.
seksa balik. Ha? Itulah yang dikatakan al-adab al-akbar. Kenapa ini? La'allahum yarji'un. Semoga bila mereka mengetahui hal yang sedemikian itu dengan penuh yakin, baliklah segera kepada Allah. Balik semula mendapatkan rahman Allah, keampunan Allah, kerahmatan Allah. Ini tak jauh daripada waqina adzaban nar. Jauhkan kami ya Allah daripada azab api neraka. Atas itulah kita, saya merasakan bahawa ini di antara persoalan manusia yang telah lalai. Mungkin tak ingat langsung kepada penghidupan yang akan kita tempuh selepas kita mati. Banyak orang ingat penghidupan sebelum mati. Zaman tua, zaman tidak boleh bekerja, zaman yang telah anak-anak semua berpisah dengan kita, tinggal seorang diri, nak hidup macam mana, persediaan cukup ke tidak dan sebagainya. Situlah yang paling banyak orang lupa. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup dunia ini tidak lebih dan tidak kurang hanya sekadar mata', kesedapan yang sementara. Ghurur memperdayakan manusia lupa kepada akhirat. Kesedapan, keseronokan, kenikmatan memegang kuasa melupakan kepada hari akhirat. Kenikmatan memiliki harta yang banyak lupa kepada akhirat. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Apa guna dah kepada manusia kekayaan yang dikumpulkan selama ini? Idza taradda, taradda, dia tahu makna dia, dibaringkan dalam kubur. Tadi, alam barzah. Pintu dia, alam kubur. Itu tu. Semoga dengannya lah kita mengambil yang tibar. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Faktabiru ya ulil absar. Ambillah yang tibar. Ambil pengajaran, renung-renunglah. Wahai orang-orang yang diberi penglihatan mata hati kepada mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita sedikit kesedaran untuk lebih beramal bagi menghadapi hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada guna, la yanfa', tak beri manfaat langsung kepada kita, malun, harta dunia banyak mana pun, la yanfa', wala banun, anak pinak yang sayang kepada kita, setia kepada kita, bantu kita selama-lamanya, hari itu hari yang tidak berguna dah. Yang berguna satu saja, illa man atallaha biqalbin salim, yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala di bawah qalbin, sekeping hati salim, sejahtera daripada pendurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan beruntung dunia dan beruntung di akhirat. Semoga Allah merahmati kita sekalian, mengampunkan dosa kita dengan doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, malikil yaumil akhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lakal karim azim sultani. Laftah 'alaina abwabal khair wa abwabal barakat. Abu sihhati wa salamati fid dunya wal akhirah.
abu rahmatib al-qurhan bi rahmatika ya dzal jalal wal ikram. Allahumma ya Allah tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana fa innaka ta'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allahumma ya Allah israh sudurana bil iman wa mla'ha bil ihsan wa nijma' tawakkul 'alaika ya akramal akramin. Allahumma la hawla wa la quwwata illa bika ya Allah. Hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal. Hawwil ahwalana ya Allah ila ridhaka ya karim bi rahmatika ya dzal jalal wal ikram. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekarang saya maaf, saya pohonkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.